Halo semuanya, balik lagi di kolektor handphone. Kali ini saya mau jual HP jadul lagi, HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat, ntar konfirmasi di nomor WA ini ya, 0812-1234-5494. Konfirmasi ke WA, ntar beli HP ini bang, beli HP ini gitu. Jadi kan enak. Terus pembayarannya bisa kayak pakai link Shopee ya atau Tokopedia. Langsung aja ya, pertama ada Sony Ericsson tipe W660i. Nyala HP-nya ya. Keypad-nya nyala, LCD-nya ngeblank. Kayaknya LCD-nya rusak ini. Saya jual kondisi bahan aja ya. Ini casing masih ori nih. Lumayan. Saya jual 35.000. Terus ada Sony Ericsson lipat tipe Z300. Ini juga ngeblank. Ini depan belakang nyala ya, cuman ngeblank. Kemungkinan sih fleksibel ya. Oh nyala. Saya jual ini 35.000. Ini kalau nyala bagus ini. Terus ada Sony Ericsson K610i. Wih, nyala. Masih nyala ini. No, masih mantap. Oh, kalau itu nggak bisa. Saya jual ini 50.000 ya. Ini copot. Terus ada Sony Ericsson lagi, TXT Pro. Ini nyala ya HP-nya ya. Cuman nggak ada tampilan, biasanya sih fleksibel dia model kayak gini. No, ada suaranya ya. Ada suaranya tung tung tung. Saya jual 35.000, mesin nyala ini. Terus Sony. Ini tadi saya lupa nyiapin baterainya, tipe-tipe T610. Biasanya Sony tipe kayak gini sih nyala ya. Tadi saya lupa nyiapin baterainya. Saya jual 35.000 aja udah. Gambling. Terus ada P1i. Casing jelek banget. Tuh masih nyala.
lama ini loadingnya. Ini dulu nih. Ini ada Sony Ericsson tipe W810. Nggak mau nyala ini. Apanya ya? Wes saya jual ini 35.000. Terus ada Sony Ericsson. Ini C510. Masih segel ini. Mantap ya. Ini touchscreen juga masih bisa ya. Cuman itu loh. Ya, anggap beli LCD sama touchscreen aja dah. Saya jual 50.000. LCD masih bagus. Ini LCD-nya gelap. Nyala tapi gelap. Ini LCD-nya jelek, ini pecah. Kayak pecah sih. Intinya sih tampil cuman jelek LCD-nya. Saya jual 35.000. Terus ada Sony Ericsson tipe U10i. Kondisi nggak tampil ini ya. Ini LCD masih bagus. Belum ada yang pecah. Saya jual 50.000. Ini kemungkinan rusak fleksibelnya ini. Udah. Mesinnya nyala. Terus ada Sony Ericsson tipe W800. Nyala. Ini ada anti gores ini. Masih bagus, LCD masih bening. Keypad masih oke. Analog juga masih bisa. Ini saya jual 50.000, tinggal dimodelin casing aja. Bagus lagi nih. Terus ada ini Sony Ericsson tipe apa iki? Tipe W705. Jajal dulu. Nggak mau nyala. Kemungkinan sih fleksibel ini ya. Ini saya jual 35.000. Terus ada Ericsson T28S. Saya nggak ada baterai ya. Ini masih segelan kayaknya, ini masih utuh nih. Masih mulus juga casingnya. Saya jual ini 50.000. Buat yang mau aja, saya nggak ada baterai ya. Jual mati aja. Terus ada Sony Ericsson tipe Z610i. Gak nyala. Soketnya biasanya kotor.
Wis mati ae lah. Jual 35.000 ketemu aja. Terus ada Sony Ericsson W205. Enggak mau nyala, pasti fleksibel ini mah. 35.000. Terus ada Sony Ericsson tipe K800. Ya, CD-nya jelek. Saya jual 35.000. Kalau nyala bagus sih. Terus ada Sony Ericsson tipe W995. Ini nggak mau nyala ya, kemungkinan sih fleksibel. Kalau mesin sih jarang mati. Ini kalau normal keren banget ya HP-nya. Saya jual 50.000 buat yang mau aja. Yes. Monggo HP jadulnya diborong. Makasih, salam kolektor handphone.